Halo semuanya teman-teman, baik lagi sama Bang Aye. Seperti biasa ya, kita sudah di lokasi perumahan Puri Tenjo teman-teman. Kita bakal update pembangunan di bulan Maret. Nah, posisi kita ini di bagian gerbang utamanya ya, pintu masuk utamanya, dan di depan kita ini untuk akses jalan Ciwaru yang menghubungkan Podomoro ya ke depannya teman-teman. Kita bakal update di bulan Maret teman-teman. Puri Tenjo. Jadi untuk teman-teman yang berminat sama unit di Puri Tenjo khususnya, teman-teman bisa langsung WhatsApp aja, nomornya ada di deskripsi. Nanti Bang Aye bantu follow up ke Ibu Ninu ya. Kalau misalkan teman-teman udah terlanjur sudah datang di Puri Tenjo, jadi teman-teman kalau misalkan udah datang di Puri Tenjo, teman-teman bisa langsung ngomong aja udah punya janji sama Ibu Ninu ya. Nah, ini untuk progres di bagian paling depan untuk blok A ya, teman-teman. Ini depan kita. Untuk blok A sudah ada progres, sudah mulai ada perataan tanah ya. Sebenarnya udah, cuman ini lebih dibersihin lagi kayaknya. Karena udah lama juga nih gak dibangun, karena lebih fokus ke di bagian sana dulu tuh yang dibangun teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe aja. Dan untuk yang mau nyawer, ditunggu warga Puri Tenjo khususnya. Warga Puri Tenjo ditunggu sawerannya teman-teman. Untuk menambah semangat kita ya, ngonten di Puri Tenjo. Jika berminat bisa langsung WhatsApp, nomornya ada di deskripsi teman-teman. Karena unitnya ini sangat terbatas ya. Sisa tinggal beberapa aja unitnya. Jadi langsung WhatsApp aja. Nah, ini untuk di blok B ya. Progres di bagian sini di blok B2 unitnya sudah selesai semua dan sudah banyak yang ngisi teman-teman. Progres di blok B2. Nah, blok B2 teman-teman, sementara di bagian blok B3 ini masih kapling. Ini blok B3 ya yang masih kapling sampai sana. Mungkin ini belum dibangun, apa mungkin belum dijual juga sama developer, belum dipasarin ya. Kita juga kurang tahu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat bisa langsung hubungi aja, nomornya ada di deskripsi ya. Blok B2 di sebelah kiri, di blok B4 di sisi sebelah kanan. Unit di bagian sini sudah banyak yang ngisi ya. Dan sudah lumayan lama juga yang ngisi di sini. Untuk listrik juga sudah masuk ya. Jadi kalau misalkan malam-malam nih untuk lampunya sudah ada penerangan. Ditunggu sawerannya warga Puri Tenjo. Dan gak kerasa ya, sekitar 1 minggu lagi nih udah masuk ke bulan suci Ramadan. Jadi teman-teman ditunggu sawerannya untuk menambah beli sirup katanya. Nah, ini terkait di blok D1 progresnya, teman-teman bisa dilihat ya. Ini progres di blok D1, unitnya sudah selesai semua. Dan sebagian nih sudah ada yang huni ya, sudah ada yang ngisi, terus sudah ada yang di ini juga nih dipasang kanopi ya. Tuh, iya kan sudah ada yang ngisi di blok D1 nomor 21. Mungkin kalau misalkan kita sudah upload videonya, mungkin teman-teman nonton bisa dibaca aja atau ditonton di video nanti kita bakal upload ya. Blok D1 di bagian blok D1 ya. Nah, ini yang nanti kesana itu blok F ya teman-teman. Blok F masih progres, ada yang konstruksi, ada yang pondasi ya. Untuk listrik juga sudah masuk ya teman-teman. Ini sekitar jam 3:30 sore, dan alhamdulillahnya cuacanya nggak hujan ya, karena akhir-akhir ini sering hujan. Jadi ada sedikit keterlambatan untuk update progresnya ya teman. Update untuk bulan Maret
sekitar 1 minggu lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Jadi ditunggu sawerannya teman-teman warga Puri Tenjo yang pengen mensupport Ayo Official. Akses jalannya di dalam kelas, di dalam bloknya ini dicor ya. Ini di blok B4 di sebelah kiri, B5 nya di sebelah kanan. Unit di blok B4 dan B5 ini sudah diisi ya, unitnya sudah diisi teman-teman, sudah ramai, listrik sudah masuk. Progres bulan Maret sekitar jam 3 sore. Kita lanjut di depan, ini untuk blok D1 di sebelah kiri, D2 nya di sebelah kanan. Unit di D1 dan D2 ini sudah dihuni ya, sudah ada yang ngisi juga. Progres pembangunan di D1 dan D2 sudah ada yang ngisi untuk unit bloknya. Nah, ini di blok F ya. Ke arah sana nih blok F. Kita coba lihat F1. Nah, ini F1 yang di sebelah sini F2. F2 ini sudah ada yang naik ke konstruksi, sudah masuk pemasangan rangka atap dan genteng ya. F1-nya masih pondasi, teman-teman. Dan akses jalannya belum dicor. Kita putar balik aja. Nah, kita lanjut ke blok yang lain. Suasananya ini udah rame ya. Jadi kalau misalkan malam-malam nih juga rame juga. Terus di Puri Tenjo nih aksesnya rame ya. Jadi di sekitaran perumahan ini, maksudnya pemukiman warga. Jadi teman-teman kalau misalkan sama sekali gak ada motor nih, terus pengen ke Indomaret atau ke Alfamart, pengen ke pasar, bisa jalan kaki aja. Bisa jalan kaki sekitar 3 menitan aja ya dari perumahan ini ke pasar, ke puskesmas, ke minimarket, itu sekitar 3 menit 4 menit jalan kaki. Jadi nggak usah khawatir sepi terus rawan, karena di sini aksesnya rame, jadi orang-orang pada lewat sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen buka warung nih, strategis di sini nih kalau mau buka usaha. Nah, kita lanjut lagi ya di blok B6. B6 di sebelah kanan, B5 di sisi sebelah kiri. Di bagian sini di blok B5-nya di sebelah kirinya nih sudah banyak yang isi juga. Di blok B6 di sebelah kanan hanya sebagian yang diisi. Karena kalau B6 nih selesainya baru kemarin-kemarin aja ya. Bulan-bulan kemarin, kalau B5 nih udah lumayan lama selesainya. B5, B6. Nah, ini di bagian depan nih teman-teman. Progres untuk listrik sudah masuk di blok D2 di sebelah kiri, D3 di sebelah kanan. Blok D2 dan blok D3 ya, kiri dan di kanan. Untuk di bagian sini hanya beberapa unit saja yang sudah diisi ya. Sisanya ini masih kosong ya. Listrik sudah masuk teman-teman. Cuman untuk penerangan lampu jalannya ini belum dipasang ya. Hanya untuk ke dalam rumahnya aja. Misi Pak. Nah, ini untuk di blok F ya. Progres blok F. Blok F teman-teman. F2 dan F3 ya. Ini F3 nih. F3 masih konstruksi, belum masuk ke pemasangan genteng. F2-nya sudah masuk ke proses pemasangan rangka baja ringan. Kita lanjut ke yang lain ya. Blok F, F2 dan F3.
Di blok D2 dan D3 ini masih lumayan sepi ya, karena masih kehitung yang diisinya ya. Mungkin ada sekitar 3 unit rumah nih yang diisi. Kalau yang blok lain lumayan banyak, jadi sudah rame ya. Progres pembangunan di blok F ya, dan blok D yang masih pembangunan. Kita keliling per blok, kita coba lihat untuk progresnya ya teman-teman. Oke, kita ke blok. Nah, ini di blok B6 di sebelah kanan, B7 di sebelah kiri. B7 juga ini sudah selesai ya pembangunannya, cuma untuk kabelnya belum ditarik. Blok B7 di sebelah kiri unitnya sudah selesai, tinggal finishing aja ya, kayak ngebersihin bekas-bekas cat, bekas semen, bekas acian, kayak gitu. Sisanya udah selesai. Kalau B6 nih, B6 di sebelah kanan juga sudah selesai. Banyak yang masang kanopi ya, blok B6. Kita lanjut lagi ke blok D. B7 sudah selesai, kabel belum masuk, kecuali yang blok B6 nya nih sudah ditarik ya kabelnya. Oke, untuk teman-teman yang berminat di Puri Tenjo bisa langsung WhatsApp, nomornya ada di deskripsi. Sementara yang pengen nyawer, yang pengen mensupport AI Official, bisa klik aja logo dolar yang tulisannya terima kasih ya. Progres di blok D3 di sebelah kiri, blok D4 nya di sebelah kanan. Unit di blok D3 sudah selesai semua ya, kabel juga sudah ditarik. Kalau blok D4 nya nih sama kayak B7 ya, sudah selesai, tapi untuk perkabelannya belum ditarik ya teman-teman. D4 progres terbaru. Ini F3 juga masih konstruksi ya, sama F4 masih coupling. Kita lanjut ke blok yang lain. Blok C, blok F, terus apa lagi tuh yang di Puri Tenjo, blok E ya. Nanti kita bahas semua di video ini ya, jadi teman-teman tonton sampai selesai. Akses di bagian sini sebagian belum ada dicor ya, masih tanah merah. Kita ke blok B7 dulu, di paling ujung. Nah, ini blok B7. Di bagian sini masih pembangunan untuk karpot dan untuk kusennya juga sebagian masih dipasang ya. Belum ada kacanya. Pintunya sebagian sudah ada yang dipasang. Pintu jendela baru dipasang kusennya aja. Untuk kacanya masih belum. Dan ada beberapa yang masih belum dibangun untuk bagian karpot dan tamannya. Nah, di sebelah kanan kita ini di blok C. Blok C di sebelah kanan ya, masih coupling. Blok C, blok E, blok C di bagian sini, blok E di ujung sana tuh. Pokoknya blok C sama blok E masih coupling. Dan lebih dekat ke Tenjo City Metropolis teman-teman. Nah, itu Tenjo City Metropolis di depan kita tuh. Itu kelihatan yang ngebatasin jalan akses desa. Nanti kita coba shoot nih di blok D4. Di blok D4 di bagian sini aksesnya masih sama ya. Nah, ini blok D4 nih teman-teman, bisa dilihat nih aksesnya masih tanah merah ya, jadi kita nggak bisa lewat. Tapi sudah masuk ke konstruksi ya, pembangunannya ini sekitar 90%-an blok D4.
Nah, ini kan blok D4 nih. Nah, ininya blok E nih. Dari sini ke sana tuh blok E. Dari sini ke sana blok C masih kapling. Oke, nanti kita lanjut pakai drone aja ya. Sebagian kita lanjut ke depan program update-nya. Oke, teman-teman jangan lupa di-subscribe dan untuk yang berminat bisa langsung hubungi aja. Nomornya ada di deskripsi, teman-teman. Ditunggu saweran warga Puri Tenjo. Sawerannya jangan lupa ya. Ditunggu.